Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhan fillah hazani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan al-mustahabbatu fil ghusli, hal-hal yang disunnahkan atau yang dianjurkan ketika mandi, atau disebut juga sifatul ghusli al-kamil, tata cara mandi yang sempurna. Tata cara mandi yang sempurna ini diantaranya diambil dari dua hadis. Pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nomor 248 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 316. Kemudian juga dari hadis Maimunah dalam Bukhari nomor 266, di dalam Sahih Muslim nomor 317. Nah, dari dua hadis ini kita rinci. Jadi tata cara mandi junub atau mandi haid, pokoknya mandi menghilangkan hadas besar. Cara yang pertama, yaghsilu yadaihi salasan qabla idkhaliha fil ina'i aw bil ghusli. Mencuci ya kedua tangan tiga kali sebelum memasukkan ya tangan tersebut ke dalam bejana atau sebelum memulai mandi. Ini dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah menyebutkan bada'a faghsala yadaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memulainya itu dengan mencuci kedua tangannya. Kalau dalam hadis Maimunah masih riwayat Imam Muslim disebutkan faghsala kafaihi marratain aw salasan summa adkhala yadahu fil ina. Nabi itu mencuci kedua telapak tangannya. Ya, marratain dua kali aw salasan atau tiga kali. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nah, di sini Iwan Filah, kalau dari Aisyah itu tadi kan mencuci yadai, kedua tangan. Kalau tangan kan termasuk sampai ke sini. Kemudian ternyata yang dimaksud dengan kedua tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Ya, nah ini jadi telapak tangan kita cuci dulu. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaghsilu farjahu wa ma asabahu minal adha bisyimali. Mencuci kemaluan. Ya, mencuci kemaluan dan mencuci anggota tubuh yang terkena maninya. Ya, terkena mani atau terkena sperma bisyimali, dan mencucinya itu menggunakan tangan kiri. Karena dalam hadis riwayat dari Maimunah, wa amma imsakul farji bil yamin pamakruhun. Adapun ya kalau hanya kita memegang kemaluan dengan tangan kanan, itu kan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Karena Nabi SAW bersabda, idza bala ahadukum fala yahudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffas fil ina.
apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah bersuci dengan tangan kanannya, dan juga tidak boleh bernafas di dalam bejana yang dipakai minum. Kalau kita minumnya di gelas atau di cangkir, nah kita tidak boleh bernapas. Kalau mau napas harus dilepas dulu. Nah, jadi ikhwan fillah ya, mencuci kemaluan dan mencuci bagian anggota tubuh kita yang terkena air mani atau sperma itu, jadi mencucinya menggunakan tangan kiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaghsilu yadahu ba'da yaghsili farjihi wa yunkiha bisabun wa nawihi katurab. Yang ketiganya Pak adalah mencuci tangan setelah kita mencuci kemaluan. Ya. Jadi kan mencuci kemaluan dulu, nah setelahnya itu mencuci tangan dan membersihkan tangan bisobuni dengan sabun wanawihi atau yang sejenisnya katurobi seperti tanah. Dalam hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, summa qala biyadihi al-ardha famasaha biturab summa ghassalaha wa bilabdin summa daraba bisimali al-ardha padalakaha dalkan syadidan. Nah, jadi ya, Nabi itu adalah memukulkan tanah, ya memukulkan tangannya ke tanah dan mengusap musnah. Pamasaha biturab. Lalu Nabi ya pamasaha biturab. Jadi apa namanya? Menggosok-gosokkannya dengan tanah. Ya, jadi si tanah itu digosok-gosokkan, kemudian Nabi mencucinya. Sedangkan dalam lafaz lain, Nabi memukulkan tangan kirinya al-ardo, al-ardo itu bisa ke lantai ya, nah digini nah maksudnya, ya kemudian pada lakaha dalkan syadidan, lalu Nabi menggosok-gosoknya dengan keras, nah itu maksudnya itu menghilangkan ya apa namanya, mungkin bau ya yang nempel di tangan, makanya nah digosok-gosok. Nah mungkin kalau kita kan tadi adalah bisa pakai sabun ataupun yang sejenisnya ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim menyebutkan fihi anahu yustahabu lil mustanji bil ma'i idha qaraga ayaksila yadahu biturab ya au asnan nahwi asabun au yudlikuha biturab au bilha'id liyadhaba al istikdar minha. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam hadis tadi Iwan Filah dianjurkan atau disunahkan ya bagi orang yang bersucinya menggunakan air, apabila selesai ya, apabila selesai yaitu setelah istinja tadi ya, menghilangkan sperma, mencuci kemaluan tadi, nah apabila sudah selesai dianjurkan ayak sila yadahu biturab ya, dia itu tangannya itu memakai tanah ya, memakai tanah atau yang sejenisnya. Nah jadi bukan ini pertama itu ya, kalau sabun kan kita ambil sabun langsung digini-gini. Nah kalau sekarang sabun tidak ada, sebagai penggantinya itu bisa tanah ya, kita ngambil tanah aja kalau mungkin sabun gak ada atau sabunnya habis ya, nah kita ngambil tanah saja. Nah tadi nanti tangan kita adalah pakai tanah digininya. Nah setelah itu kemudian dicuci. Atau tadi Pak ya, atau kalau kita tidak memakai sabun atau tidak memakai tanah, tangan kita yang digosok-gosokkan. Nah gini ya, biturab baik ke lantai au bilhaid atau ke tembokan kamar mandi. Nah digini-gini. Maksudnya liyadhaba al-istikdar minha, supaya kotoran yang nempel di tangan itu nantinya bisa bersih. Ya, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, ya tawaddu wudu'an kamilan kalwudu'i li sholati. Nah, yang keempatnya Pak berwudu. Ya, ini sebelum mandi itu kita berwudu dengan wudu yang sempurna
persis seperti kita wudu mau salat. Ya, karena ini disebutkan dalam hadis dari Aisyah dan hadis Maimunah. Adalah berwudu dulu Iwan Fillah, ya, berwudu dulu. Nah. Kemudian nah, setelah kita berwudu, ya. Mata yakunu ghuslu rijlain, kapan mencuci kedua kaki? Nah, artinya apakah kita wudunya selesaikan ataukah nanti kaki ditunda? Artinya kita wudunya begini, ya, tangan mengusap kepala. Nah, setelah mengusap kepala, bayangkan kaki tidak, langsung aja mandi. Ataukah selesaikan wudu? Nah, Iwan Fillah, kalau kita melihat dohir hadis dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi Wasallam akhara qadamai hatta atama ya guslahu. Kalau kita melihat dohir hadis dari Maimunah, Nabi itu mencuci kedua kakinya itu belakangan. Ya, jadi setelah selesai mandi, ya, setelah selesai mandi baru Nabi mencuci kedua kakinya. Itu kalau melihat ya hadisnya dari Maimunah. Tapi kalau kita melihat hadis dari Aisyah, Nabi itu wudunya itu sempurna. Jadi ya wudu sampai mencuci kedua kakinya. Nah, setelah selesai mencuci kedua kakinya baru Nabi ya memulai mandi. Nah, dari dua hadis ini sehingga ulama menjadi empat pendapat. Lah ya, dari dua hadis tadi, hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah mengenai mencuci kaki, ulama menjadi empat pendapat. Al-awalu, pendapat pertama, anahu yustahabu takhiru yaghusli rijlain fil ghusli li hadis Maimunah wa huwa madhhabul jumhur. Pendapat pertama, Pak, disunahkan mengakhirkan mencuci kedua kaki. Ya, disunahkan mengakhirkan mencuci kedua kaki dalam mandi. Karena dasarnya adalah hadis dari Maimunah dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya, jadi mencuci kakinya nanti setelah selesai proses mandi baru mencuci kaki. Nah, kalau sudah mencuci kaki sudah tinggal andukan. Ini adalah pendapat pertama. Asani, pendapat kedua, anahu yatawaddau wudu'an kamilan qoblal ghusli. Li hadis Aisyah, anahu ibarun ya bigoli bi pilih sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat kedua, ya berwudu dengan wudu yang sempurna. Artinya sampai selesai wudunya. Nah, setelah selesai wudu baru memulai mandi. Ini adalah pendapat kedua. Dan ini merupakan ya pendapat ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi wudu dulu sampai selesai. Kalau pendapat ketiga, annahu muhayyar bainat taqdimi ghusli rijlain ma'al wudu'i aw ta'khirihi. Nah, kalau pendapat ketiga, muhayyar. Muhayyar itu kita boleh milih. Ya. Kita boleh milih apakah mau ya wudu sempurna, silakan, ataukah kita mau membelakangkan mencuci kedua kakinya, terserah. Ini adalah muhayyar. Kalau pendapat keempat, tafsil. Tafsilnya begini. Idza kana yaghtasilu fi makanin ghairi nadhif akhara lijlai wa ila qaddamahu ma'al wudu'i. Kalau mandinya di tempat yang apa? Di tempat ya yang tidak bersih, di tempat yang kotor banyak mandi tapi mungkin becek di bawahnya itu. Nah, kalau pokoknya kita mandinya di tempat yang kotor, maka dianjurkan mencuci kedua kaki itu nanti belakangan setelah selesai mandi. Tapi kalau mandinya di tempat yang bersih, banyak kita ya mandinya di
kamar mandi kita bawahnya bersih pakai keramik dan lain-lain. Nah, kalau kita mandinya di tempat yang bersih, maka wudunya harus diselesaikan. Jadi tidak diakhirkan mencuci kedua kakinya. Ini termasuk adalah madhabnya Imam Malik. Ulang ya Pak ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah disunahkan mengakhirkan kedua kaki. Pendapat kedua adalah disunahkan wudu dulu dengan sempurna. Pendapat ketiga, muhayyar boleh milih. Pendapat keempat adalah tergantung di tempat mana kita mandi. Kalau mandi di tempat suci adalah selesaikan wudunya, tapi kalau mandinya di tempat yang kotor, ya mencuci kedua kaki nanti belakangan. Dan penulis mengatakan wahadal akhir arjah. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat. Ya, pendapat yang terakhir, pendapat keempat ini lebih kuat. Nah, tetapi sekali lagi, ini adalah masalah ya khilafiyah, artinya mau yang mana saja boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Itu adalah yang kelima, iwan fillah. Yufidul ma'a ala rosi salasan hatta yablugo usulas sya'ri. Nah, baru Pak yang kelimanya, kita mengguyurkan air ke atas kepala 3 kali sampai air ini benar-benar sampai ya ke akar rambutnya gitu ya. Ke akar rambut maksudnya tuh ke dapur rambutnya. Jangan sampai tidak tembus. Ini yang kelimanya. Nanti yang keenam, wa yabda'u bisyaqi ra'sihil aiman tsumal aisar. Lalu iwatilah mengguyur ke atas kepala pun bukan dari tengah, tapi mengguyurnya itu diawali ya kepala yang sebelah kanan dulu. Jadi enggak langsung war begini, enggak, ada aturannya. Ya, jadi sebelah kepala yang sebelah kanan dulu. Nah, setelah kepala yang sebelah kanan, sumal aisar, baru kepala yang sebelah kiri. Ya, baru kepala yang sebelah kiri. Yang ketujuh, ma'at tahlilis syari, serta rambutnya itu di sela-sela Pak. Nah, digini-gini ya, supaya air ini benar-benar semuanya sampai ke akar-akarnya rambut. Ini adalah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seperti itu. Nah, kemudian iwan fillah, di sini adalah ya yang ke-8 dan yang ke-9, yufidul ma'a ala sa'iri jasadih badian bisakil aiman sumal aisar. Nah, jadi setelah kepala Pak ya, ini kita kepala selesaikan dulu nih. Nah, setelah selesai kita ya mencuci kepala ini, baru yang ke-8-nya adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita, diawali dari yang sebelah kanan kemudian baru sebelah kiri. Ya. Nah, ini adalah cara-cara mandi yang disunahkan atau cara mandi yang sempurna. Ya. Cara mandi yang sempurna ya seperti itu, Pak. Nah, tapi kalau umpamanya kita langsung saja tidak melakukan yang tadi dulu ya. Kalau berbicara saya sah saja. Ya sah saja, kita mungkin ya langsung ada shower banyakkan langsung aja, atau kita langsung ambil ember langsung bur aja. Yang penting seluruh anggota tubuh kita basah, itu sah. Ya sah. Tapi kalau kita praktiknya seperti tadi, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, jadi bukan hanya berbicara mengenai sah atau tidak sahnya. Tuh ya. Kemudian sekarang adalah ada masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi. Yang pertama, layal jamul wudu ba'dal ghusli. Setelah mandi, ya setelah mandi tidak wajib lagi berwudu. Sekali lagi wantilah ya. Setelah mandi kita tidak wajib lagi berwudu. Nih, Malik tasala guslan syar'iyan wa arada ayusolia fala yuljimuhu ayat tawadu
hatta wa illam yakun tawaddu'a fi tisalihi. Nih ya. Jadi barang siapa yang mandi ya, mandi yaitu menghilangkan hadas besar dan dia ingin salat, maka setelah selesai mandi tidak ada kewajiban lagi untuk berwudu. Sekalipun ketika dia mau mandinya tidak wudu dulu. Apalagi kalau sebelum mandi, tadi kan kita berwudu dulu. Sekalipun sebelum mandi tidak berwudu dulu, maka tidak ada kewajiban untuk berwudu. Kenapa tidak ada kewajiban? Fa inna taharatal janabah ya takdi alat taharatil hadas. Li anna mawani al janabah aksar min mawani il hadas. Padahal al aqal fil aksar. Begini Pak. Ya alasannya, karena mandi itu adalah menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, apalagi hadas kecilnya. Ya, ulang lagi. Ya, alasan ini, mandi itu menghilangkan hadas besar. Nah, kalau hadas besar sudah hilang, apalagi hadas kecil. Ya, sedangkan wudu itu kan sudah wudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sekali lagi, kalau hadas besar sudah hilang, otomatis hadas kecilnya adalah hilang. Makanya tidak perlu mandi lagi, Iwan. Ya, tidak perlu wudu lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i dan riwayat Imam Ibnu Majah, dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah beliau mandi junub. Perhatikan Pak ya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ibnu Majah. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah menuturkan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabah. Jadi Rasul tidak berwudu setelah mandi junub. Ya, setelah mandi junub. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain yaitu riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad, disebutkan yaghtasilu wa yusalli rak'atain wala arahu yudisu wudu'an ba'dal ghusli. Nah, Aisyah menuturkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi. Setelah beliau selesai mandi, wa yusalli rak'atain. Beliau salat 2 rakaat. Dan saya tidak melihat beliau berwudu setelah mandi itu. Paham Pak ya? Jadi kata Aisyah, nah kalau yang tadi kan jelas ya, Nabi tidak berwudu setelah selesai mandi junub. Sedangkan dalam riwayat lain, Nabi mandi lalu Nabi sholat 2 rakaat dan saya tidak melihat Rasul yang berwudu setelah mandinya itu. Bisa dipahami Pak? Ya. Nah, ini adalah qala Ibnu Umar. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau mandinya kemaluan kita dipegang-pegang? Ya, mungkin kan kalau mandi namanya disabunin gitu kan ya. Nah, perhatikan ini perkataan Ibnu Umar. Ya, ini bukan hadis. Tapi ini perkataan Ibnu Umar, perkataan sahabat. Dan perkataan Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Rajak dalam kitab Al-Musannafnya nomor 1039. Kata Ibnu Umar, ya, idza lam tamassa farjak ba'da antaqdiya guslak fa ay wudu'in asbab minal ghusli. Nah, kata Ibnu Umar, apabila Anda tidak menyentuh kemaluan Anda ya setelah Anda selesai ya melaksanakan mandi, wudu mana yang lebih sempurna daripada mandi? Paham maksudnya Pak? Ulang lagi ya. Apabila Anda ya tidak menyentuh kemaluan Anda ba'da antak dia gusluk setelah Anda selesai mandi,
Ingat ya, jadi tidak menyentuhnya itu setelah selesai mandi. Kata beliau, fa ayyu wudu'in asbag minal ghusli. Wudu yang mana yang lebih sempurna daripada mandi? Artinya mandi itu termasuk wudu yang paling sempurna. Asal kalau setelah selesai kita mandi jangan menyentuh kemaluan. Bagaimana kalau menyentuh kemaluannya dalam proses mandi, belum selesai mandinya? Lah basah tidak apa-apa, karena belum selesai mandinya. Bisa dipahami? Cuma kalau umpamanya kita sudah selesai mandi, andukan, dan ketika andukan banyak, kemudian kemaluannya kepegang, nah itu mah harus wudu lagi. Kalau kita mau mengambil pendapat bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu, kan dulu sudah dibahas kan, kalau masalah megang kemaluan kan ada ikhtilaf ulama. Ya ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi ya pendapat yang lebih kuat adalah batal. Ya, batal megang kemaluan itu. Itu ya, baik pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat. Sekali lagi, ya jadi kalau kita dalam proses mandi banyak kita adalah megang kemaluan, tidak menjadi apa-apa. Tapi kalau sudah selesai mandi, nah kemudian kita menyentuh kemaluan kita, itu harus wudu lagi, ya harus wudu lagi, karena berarti batal. Itu ini adalah berkaitan dengan masalah ya wudu atau tidaknya setelah mandi. Kemudian di sini adalah ada wayataparra'u ala hada anahu la yajibu ala al-mugtasil minal janabah ayyan wiya rob al hadas asghar. Nah, iwan billah, juga bagi orang yang mandi ya, tidak perlu ada niat untuk menghilangkan hadas kecil, tidak perlu. Banyak ketika kita mandi, saya apa dalam hati kita, jadi kita mandi itu niat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, tidak perlu. Karena tadi juga disebutkan, apabila hadas besar sudah hilang, otomatis hadas kecilnya tadi hilang. Kemudian iwan billah, idza tama'a mujibani lil ghusli. Bagaimana kalau ada dua perkara ya berkumpul yang dua-duanya mengharuskan untuk mandi? Ngerti enggak maksudnya, Pak? Contohnya ya, upamanya ada seorang wanita, dia adalah ya berhubungan dengan suaminya. Setelah selesai berhubungan badan dengan suaminya, dia belum mandi junub. Nah, belum mandi junub, datanglah haid. Ya, datang haid, berarti dia akan tidak jadi mandi junub karena haid. Nah, setelah selesai haid, berarti dia punya dua kewajiban mandi. Paham, Pak? Satu mandi apa? Mandi junub, yang kedua mandi haid. Nah, apakah nanti mandinya harus dua kali ataukah cukup mandinya satu kali? Banyak kita mandi junub dulu, setelah selesai dikeringin dulu, lalu mandi lagi. Nah, iwan billah. Atau mungkin ya, contohnya lagi, mandi junub dengan mandi Jumat. Ya, mandi junub dengan mandi Jumat. Karena di kita kan banyak ya, selalu rame. Kalau menghadapi malam Jumat, wah malam Jumat, sedekah. Gak ada dalilnya itu iwan billah. Yang ada sebetulnya bukan malam Jumat, tapi pagi-paginya. Karena ada di situ adalah manik tasala wagos sala. Hadisnya itu, manik tasala siapa yang mandi wagos sala dan membuat orang lain mandi. Nah, ada di antara ulama yang dimaksud bagus salah itu yaitu berhubungan dengan istri, sehingga kita mandi, istri pun mandi, bukan malamnya. Ada malamnya iwan kilang, ada. Saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin itu, siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Jumat itu sama dengan membunuh 70 Yahudi. Bayangin, Pak. Sama dengan membunuh 70 Yahudi. Nah, ini adalah hadis buatan Yahudi supaya kita tidak memerangi mereka, cukup aja ngalongin istri udah. Ya, ini hadisnya hadis maudhu, ini hadis palsu ini.
ya. Jadi yang ada, nah jadi bukan malam Jumatnya ya, tapi pagi-paginya. Jadi kan kita mandi Jumat, istri juga mandi junub gitu. Sekalian. Ya, nah. Jadi wa billah kalau kita mandi junub dan mandi Jumat, tidak perlu dua kali mandi. Fa innahu yujzi'u anhuma ya adalah ghuslu wahidin idza nawahuma ma'an. Wa huwa qaulu aksari ahli ilmi. Jadi menurut mayoritas para ulama cukup satu kali mandi, dua niat. Niat mandi junub, niat mandi Jumat sudah cukup. Ya, jadi tidak perlu dua kali mandi. Paham ya? Nah. Kemudian yang selanjutnya ya juzu ya ghuslu rajul bi fadli ma'il mar'ah. Boleh ya seorang laki-laki mandi dengan air sisa mandi istrinya. Jadi kalau istrinya udah duluan mandi junubnya, airnya masih tersisa dan cukup untuk kita mandi, boleh. Ini dalilnya sudah dijelaskan dalam kitab dalam bab ahkamul miyah, dalam bab air dulu. Begitu juga ya juju li rajul al-iktisal ma'a zaujatihi. Boleh bagi seorang suami mandi bareng bersama istrinya. Ya. Mandi junub bareng, Pak. Berjamaah. Udah pernah mandi bareng sama istri? Hah? Belum. Ya, bareng nanti. Ya. Wa yajuzu likulli minhuma ayanduru li auratil akhar. Boleh masing-masing. Istri boleh melihat aurat suaminya, suami juga boleh melihat aurat istrinya. Kenapa? Suami istri mah tidak ada batasan aurat, Pak. Ya, enggak ada. Bahkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Wa kuntu aktasilu ana wa wasallam." Nah, kata Aisyah, "Aku mandi saya bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min inna'in wahidin dari satu bejana." Tuh, jadi ya, ini termasuk salah satu sunnah Nabi ini, Pak. Mandi bareng bersama istri. Pak, saya kalau mandi bareng Ustaz, kecil kamar mandinya, enggak muat. Gitu kan ya? Hah? Malah bagus ya. Terus nanti bisa nambah di kamar mandi banyak kan? Masya Allah. Ya. Ya, lah bahas aja enggak apa-apa, nambah juga emang kenapa? Ya. Itu. Nanti gak selesai-selesai mandi. Ya, jadi boleh itu ya. Boleh, jadi seorang suami mandi bareng bersama istrinya. Kemudian, bolehkah mandi ditelanjang? Ataukah tetap harus pakai kain? Nah, iwan pilah. La yajuj al-iktisal uryanan amamanas. Tidak boleh mandi sambil telanjang. Tapi ama manas kalau mandinya di depan orang lain gitu ya. Nah, ama manas. Nah, umpamanya apa ya? Oh, apa di kolam renang banyakan ya. Nah, atau mungkin di kali banyak orang. Nah, itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Berarti kita memperlihatkan aurat. Gitu kan ya. Nah, Pak ini istatawa anda dinas lah baksa. Tapi kalau pemanya tidak ada orang lain yang melihat, ya gak apa-apa ditelanjang. Kenapa? Karena saya baca di antaranya ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu mandi itu Pak harus pakai sarung, tidak boleh telanjang. Kenapa? Katanya karena walaupun tidak ada manusia yang melihat, Allah itu melihat. Iwan filah. Kalau masalah Allah melihat, jangankan pakai tidak pakai sarung, pakai sarung juga Allah mah tahu. Allah mah tembus pandang, Pak. Ya, isi hati kita aja tahu Allah mah kan. Jadi kita menutup aurat itu bukan dari Allah. Ya, menutup aurat itu adalah ya apa? Ini dari pandangan manusia. Kenapa? Perhatikan iwan filah. Ya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 278
dan riwayat Muslim nomor 339, yaitu Muhammad SAW bersabda, anna Musa SAW iktasala uryanan, Nabi Musa pun mandinya itu telanjang. Wakadalika Ayub SAW, begitu juga Nabi Ayub pun mandinya itu telanjang, dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 279 nya. Nah, di sini adalah jelas riwayat pilihan. Ini Nabi saja, ya Nabi ini sebagai manusia pilihan, ya manusia pilihan Allah, mereka pun mandinya itu adalah dalam keadaan telanjang. Ada ini nih yang bagus, nanti. Nah sekarang Iwan pilah nih, bagaimana kalau di tengah-tengah kita sedang mandi hadas, sedang mandi hadas, apa di antara hadas itu kentut, sedang mandi kentut, ya, atau kita sedang mandi buang air kecil umpamanya, apakah mandinya harus diulang? Nah Iwan pilah, al junubu ida ahdasa qabla ayyutima guslahu fa innahu yutimmuhu wa la yu'idu li anal hadas la yunafil gusla pala yusir wujudahu bima ka ghairil hadas wa inna ma alaihi ayat tawaddu'a. Nih gini wakilah, kalau ada orang mandi junub, setelah selesai mandi junub kemudian dia hadas, hadas ya, hadas ini bisa kentut atau buang air kecil, apakah mandinya harus diulang? Jawabannya tidak, tidak harus diulang mandinya, ya. Nah kalau sudah selesai kita mandi kemudian hadas, tidak perlu mengulang mandinya, cukup wudhu, wudhu saja, ya, cukup wudhu saja. Sekali lagi, tidak perlu mengulang mandi, ya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan orang yang junub. Satu, Pak, yajuzu lil junub takhirul ghusli, boleh bagi orang yang junub mengakhirkan mandi, boleh. Wala yajibu alaihi ayyaktasila fauran, ya, jadi tidak ada, tidak wajib mandi secara segera, enggak. Makanya kalau kita begini, ya, hubungan dengan istri ya malam hari, ya enggak wajib mandi malam hari. Mandi mah nanti aja. Kalau kita mau sholat tahajud berarti mandi dulu sebelum tahajudnya. Ya kalau tidak tahajud mandinya sebelum sholat subuh, itu yang wajib. Ya, tapi kalau umpamanya ya selesai hubungan langsung mandi, itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Ya kalau segera kita mandi, tapi kalau diakhirkan nggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Mana dalilnya? Nih dalilnya, pertama ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an salam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun panha nasa minhu fadahaba fagtasala summa jaa faqala aina kunta ya Abu Hurairah qala kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah faqala subhanallah innal muslima la yanjus. Bahwa ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Hurairah di salah satu jalan-jalan yang ada di Madinah. Jadi artinya ya Nabi dengan Abu Hurairah itu bertemu di jalan, ya, di jalan yang ada di Madinah. Nah, waktu Abu Hurairah bertemu dengan Nabi di jalan itu, Abu Hurairah dalam keadaan junub. Kemudian panhonasa minhu, kemudian dia sembunyi-sembunyi pergi. Ya, enggak pamitan ke Rasulullahnya itu. Dia sembunyi-sembunyi kemudian pergi, kemudian dia mandi. Ya, dia mandi junub dulu dia, pulang dulu. Nah, setelah selesai mandi junub, lalu Abu Hurairah datang lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?"
Kalau bahasa kita, dari mana kamu wahai Abu Hurairah kok tiba-tiba ngilang? Apa jawaban Abu Hurairah? Kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghadir taharah. Ya Rasulullah, tadi saya dalam keadaan junub. Ya, saya tidak suka duduk-duduk bersamamu dalam keadaan tidak bersuci. Gitu ya, lah gak enak gitu kan kalau saya ngobrol gitu ya, duduk-duduk. Tapi saya dalam keadaan tidak suci. Apa kata Rasul? Subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Gitu ya, gak apa-apa banyak saya ngobrol dengan kamu dalam keadaan junub. Karena orang muslim itu tidak najis. Nah ini dalil menunjukkan berarti tidak ada kewajiban segera untuk mandi. Ya, untuk mandi. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim disebutkan hadis dari Anas. Anna Nabiyya SAW kana yatufu ala nisaihi fi laylatil wahidah walahu yauma idin tis'uniswatin. Nabi pernah Pak dalam satu malam mendatangi semua istrinya. Bayangin Pak. Padahal istrinya itu adalah ada 9 waktu itu. Didatangin semuanya Pak. Paham maksudnya didatangin? Masuk istri pertama berhubungan, istri kedua berhubungan. Itu 9 istri. Ya, ini punya kekuatan yang luar biasa ini. Enak ya. Nah, mungkin kalau ya enggak ada kayaknya di sini yang satu malam sampai bisa 9 kali gitu ya. Walaupun mungkin masih muda ya, ya bahaya. Gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak bukan 9 kali gitu, ya paling 9 hari sekali ya. Nah, ternyata di sini apa dalilnya? Setelah Nabi berhubungan dengan satu istrinya tidak langsung mandi. Mandinya satu kali. Ya dirapel, gitu kan ya. Nah, didatangi dulu semua istrinya dirapel. Tapi pernah juga Nabi mendatangi istrinya setelah ini mandi, datang lagi, mandi lagi. Ada juga begitu. Itu menunjukkan sunnahnya begitu. Tapi ini menunjukkan kebolehannya. Ya, kebolehan. Kemudian boleh bagi orang yang junub tidur, Pak, sebelum mandi ya. Nah, boleh. Tapi lebih utama berwudu dulu. Ya, jadi kalau kita tidak langsung mandi ya, sebelum kita tidur itu berwudu. Karena dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah idza arada ayyanama wa junub, apabila Nabi ya ingin tidur dalam keadaan junub, ghassala farjahu, beliau mencuci kemaluannya lalu berwudu seperti beliau wudu mau salat. Ya, seperti beliau mau wudu mau salat. Nah. Jam berapa Isa? Mau pertanyaan dulu? Habis adzan. Nah, ini Pak. Pembahasan agak panjang ini. Adalah bolehkah bagi orang yang junub membaca Al-Quran? Nah ini Pak. Ya, bolehkah bagi orang yang junub membaca Al-Quran dan menyentuh atau memegang Al-Quran, memegang mushaf? Nah, iwan billah, kalau masalah ini dulu sudah dibahas ya dalam bab wudu ya, jadi tidak perlu diulang ini. Jadi kalau ini Bapak punya bukunya, kembalilah baca dalam bab wudu mengenai orang yang junub membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Ya. Nah, sekarang adalah yang jadi ini adalah bagi orang yang haid. Bolehkah bagi wanita yang haid dan orang yang sedang junub masuk ke dalam masjid? Ya, masuk ke dalam masjid dan tinggal atau duduk di dalam masjid, boleh atau tidak? Dahaba jumhur ahli ilmi. Nah, ini Pak ya, ada ikhtilaf ya. Ada ikhtilaf, mau saya jelaskan ini supaya nanti
karena di kita kan kalau wanita yang sedang haid adalah haram masuk masjid, banyakkan ya. Ada juga yang membolehkan. Nah, kita perlu kaji ini. Perlu kaji dalil yang tidak bolehkan nanti apa, dalil yang membolehkannya apa. Ya. Kalau jumhurul ahli ilmi ya mengatakan ila tahrimi muksil haid wa nufasa wal junub fil masjid. Jadi tidak boleh wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas atau orang yang sedang junub tidak boleh ya duduk-duduk di masjid atau ya dia masuk ke dalam masjid. Nah, ini tidak boleh. Dalil yang dipakai oleh para ulama yang mentidakbolehkan, satu adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, mereka menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah, yang dimaksud la taqrabus sholah, yang disebut sholat di sini adalah tempat sholat. Jadi wala taqrabus sholah itu sama dengan wala taqrabu mawadi as-sholah. Jangan kamu mendekati tempat sholat. Apa itu tempat sholat? Adalah masjid. Ya, adalah masjid. Jadi menafsirkannya itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Nah, la taqrabus sholah bukan jangan kamu melakukan sholat, bukan, tapi jangan kamu mendekati tempat sholat. Tempat sholat adalah masjid. Berarti fafil ayat man'ul junub min duhuliha. Ya, berarti dalam ayat ini orang yang junub dilarang masuk masjid. Ya, dilarang masuk masjid. Nih. Ini adalah kemudian dijawab ya. Ini dijawab dulu sama orang yang membolehkan ini. Sama ulama yang membolehkan. Tentang tafsiran yang tadi bi anna hada ahadu ta'wilil salaf. Di mana ayat? Betul, Pak. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa wala taqrabus shalah yang dimaksud as-shalah tempat salat yaitu masjid. Tapi tidak semua ulama-ulama salaf menafsirkan seperti itu. Ya, ada juga ulama salaf yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan salat adalah memang salat, bukan masjid. Berarti mananya wala taqrabus sholata junuban illa ba'da an taghtasilu. Jangan kamu melaksanakan sholat kalau dalam keadaan junub sampai kamu mandi. Ya, sampai kamu mandi. Nah, berarti ikhwan fillah. Nah, ini adalah tidak tepat kalau ditafsirkannya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Jangan kamu mendekati masjid. Kenapa? Karena apalagi kalau kita dikaitkan dengan asbab turun ayat ini. Udah saya. Berarti ya kita tunda dulu ya. Tunda dulu sebentar. Silakan untuk mengumandangkan azan dulu. Iwan Pilah ya, mengenai bab ini mungkin kita bahas untuk pekan depan karena ini pembahasannya cukup luas, dia cukup panjang karena ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan di kalangan para ulama, supaya nanti ya lebih jelas ya. Jadi kita pembahasannya nanti insyaallah untuk dua pekan yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang tadi, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai tubuh kelamin setelah mandi, itu juga terkait misalkan. Misalkan kita menyebutkan apa sih setelah kita mandi itu, apakah itu membatalkan?
setelah mandi junub. Terus mengatakan barang guru kita bisa datang sendiri mandi junub, pasti akan menyentuh dulu sudah dibahas ya, karena hadisnya itu man gos man masa dakorohu faliyatawado, siapa yang memegang kemaluannya hendaklah berwudu. Ada ulama yang menafsirkan karena hadisnya itu kan siapa yang memegang kemaluannya. Nah, bagaimana kalau memegang kemaluan orang lain? Itu tidak ada dalilnya. Berarti kalau memegang kemaluan orang lain tidak perlu berwudu. Karena dalam hadisnya itu siapa yang memegang kemaluannya, nya itu kembali kepada dirinya sendiri. Itu kan ya. Nah, itu adalah mafhumnya seperti itu. Tapi kalau saya bukan pakai mantuk sama mafhum, tapi di situ pakainya kias aulawi. Kiasnya bagaimana? Megang punya sendiri saja sudah batal, apalagi megang punya orang. Gitu kan? Nah, jadi pendapat yang lebih hati-hati juga ya. Jadi bukan hanya punya kita, kalau kita nyebokin anak kita pun kalau kemaluannya adalah benar-benar kepegang, itu adalah batal. Ya, beda kalau dubur enggak. Karena dubur tidak ada dalilnya, dubur tidak bisa disamakan dengan kubul, enggak bisa. Tapi kalau jelas-jelas kemaluannya kita sentuh gitu kan ya. Nah, itulah adalah kita lebih baik tuh wudu. Karena yang disebut dengan man masa dakru, siapa yang megang kemaluannya, karena biasanya manusia megang kemaluan sendiri, jarang orang megang kemaluan orang kan. Nah, jadi kita tidak bisa dikatakan apanya diambil tadi secara muhalafahnya, enggak bisa. Jadi tetap saja kita adalah mandi walaupun kita megang kepunyaan anak kita. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Makanya dalam hadisnya itu ya, Nabi menganjurkan kalau mau masuk kamar mandi itu bukan hanya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tapi awali dulu dengan bismillah. Kenapa? Karena kata Nabi kalau kita mau masuk kamar mandi ya baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, itu untuk menutup ya dari penglihatan setan. Jadi setan yang ada di kamar mandi kalau kita masuknya baca bismillah, itu setan tidak bisa melihat aurat kita. Gitu ya. Jadi terhalang. Ya terhalang. Tapi kalau kita tidak baca bismillah masuk kamar mandinya, nah itu setan bisa nonton itu. Gitu ya. Ya kalau cuma nonton doang, kalau iseng juga gimana itu setannya? Ya tiba-tiba disetil punya kitanya itu sama setan. Ya, makanya jangan lupa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insyaallah setan laki-laki atau setan perempuan yang ada di situ tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Wow. Ada lagi? Ya, padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, hukum berbicara baik ketika wudu ataupun ketika mandi itu tidak ada
larangan. Ya, diperbolehkan. Yang ada larangan tidak boleh bicara ketika kita sedang buang air. Ya, buang air kecil atau apalagi buang air besar, nah itu enggak boleh ngobrol. Ya. Nah, kalau di kampung kan masih banyak. Kadang-kadang berjamaah bukan sholat, buang air besar berjamaah. Ya. Kadang-kadang kan ada tuh tempat buang air besarnya ke kolam, pakai itu apa namanya? Kalau di kayak saung-saungnya kan. Nah, kalau di kampung saya namanya pacilingan, Pak. Kadang-kadang kan pacilingannya cuma satu yang mau buang hajat, banyak aja berderet, Pak, berjamaah itu. Nah, kadang-kadang lagi gitu ngobrol, nah itu tidak boleh. Ya di samping aurat juga tidak boleh. Tapi kalau kita namanya berbincang-bincang ya bersama istri diperbolehkan. Kenapa? Ya karena hukum asal dalam segala sesuatu dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ini tidak ada. Ya tidak ada dalil yang melarang. Maka dibolehkan. Yang kedua apa? Oh, tadi ya. Ya, kita sudah selesai berwudu. Kebanyakan sudah selesai berwudu. Nah, kemudian mungkin anak nangis. Hanya kita yang ngambil anak dulu. Nah, mungkin nanti setelah anak diam atau tidur lagi, apakah kita harus ulang lagi wudunya ataukah kita tinggal gujur saja? Ya, tinggal gujur saja. Nah, sebagian ulama kalau ini adalah kalau anggota atau anggota tubuh kita belum kering, ya, belum kering. Itu kan itu habis wudu tadi itu masih basah. Nah, maka kita tinggal guyur saja. Tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau banyak anggota tubuh atau anggota wudunya sudah pada kering gitu kan ya. Nah, mungkin karena anak itu agak lama, nah maka ulang lagi. Ya, ulang lagi. Contohnya seperti kita mau sholat ba'dal wudu. Itu kan sholat ba'dal wudu dianjurkannya itu sebelum anggota wudu kita itu kering. Ya. Yang ketiganya geser kaki itu yang ada itu kalau tadi mandinya di tempat yang kotor. Ya, kalau kita mandi di tempat yang kotor, maka kita pindah. Ya, jangan dicuci di situ karena kalau cucinya di situ nanti kotor lagi kakinya. Maka kita harus cari kalau itu becek cari tempat yang kering, nah kita baru cuci kaki kita. Adapun kalau kita mandinya di tempat yang bersih seperti di itu tidak perlu geser. Gitu ya. Jadi perlu geser itu kalau tempat tersebut adalah kotor. Ya, wallahu alam. Ya, mungkin Iwan Billah sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna